Episode sebelumnya, Mu Chen dan timnya menyelamatkan kelompok Tang Meier dari racun asap hitam. Sepertinya mereka diracuni. Setelah itu, mereka membentuk kerjasama untuk menyusuri reruntuhan. Setibanya di Istana Kayu, seperti rencana awal, mereka kerjasama untuk memasuki reruntuhan. Untuk pembagian harta mereka, memutuskan bekerja sendiri-sendiri untuk mencegah perselisihan. Lanjut yuk ceritanya. Akademi Spiritual Kayu. Haha, sepertinya kamu benar-benar tahu tentang keberadaan kita, ya. Di pintu aula besar, pemimpin berjubah hitam mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah pucat, namun muda. Melihat ke arah kelompok Muchen, dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk menyapu interior aula besar, sebelum berkata dengan senyum tipis, itu seharusnya kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang telah memberitahumu tentang kami, kan? Jadi benar-benar kalian yang diam-diam mengambil tindakan. Mu Chen berkata dengan kerutan samar di dahinya. Dari mana tepatnya kamu berasal? Oh, kita adalah kelompok yang berasal dari Akademi Spiritual Kayu. Haha, Akademi Spiritual Kayu kami tidak setenar lima akademi hebat kamu, jawab pemuda berwajah pucat sambil tersenyum. Akademi Spiritual Kayu, Mu Chen mengerutkan kening. Benar, dia belum pernah mendengar Akademi Spiritual seperti itu sebelumnya. Apa hubungannya dengan klan Wood Spirit kamu? Tang Meyer mengatakan bahwa kamu tampaknya bisa mengendalikan pohon iblis. Itu mirip dengan apa yang kamu harapkan dari metode klan kayu akan menggunakan, kata Luoli saat dia berjalan ke sisi Mu Chen, niat dingin muncul di dalam matanya yang indah saat dia melihat ke arah kelompok misterius di depannya. Setelah mendengar kata-kata itu, pemuda berwajah pucat itu melotot ke arah Luoli, sebelum berkata sambil tersenyum. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih akan ada orang yang berpengetahuan luas di sini yang bahkan dapat memahami cara-cara klan roh kayu kita. Sepertinya kamu juga tidak sederhana, ya. Petik 2, sambil tersenyum, Muchen berkata, aku tidak tahu mengapa kamu tiba-tiba datang mengetuk. Apakah kalian berencana untuk mengubah target kamu untuk berurusan dengan kami? Petik 2. Memberikan senyum tipis, mata pemuda berwajah pucat samar-samar berbinar ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah pohon spiritual ilahi. Pada saat berikutnya, tatapannya sedikit melayang pergi saat dia melihat patung kayu kehijauan yang telah ditangani oleh Mu Chen dan Luo Li. Sambil tersenyum, dia berkata, Aku tidak ingin mengambil tindakan dan berselisih dengan kalian. Namun, kami cukup tertarik dengan pohon spiritual ilahi itu. Karena kalian telah mengambil buah spiritual Ilahi, mengapa tidak meninggalkan pohon spiritual Ilahi kepada kami dan membiarkan semua orang memiliki kesimpulan yang damai? Bagaimana tentang itu? Memfokuskan pupil hitamnya padanya, Mu Chen perlahan menggelengkan kepalanya, sebelum berkata dengan senyum tipis, "Maaf, tapi aku menolak. Pohon spiritual Ilahi ini ditemukan oleh mereka, karena itu, dia tidak punya rencana untuk menyerahkannya." Oh, benarkah? Sayang sekali. Kalau begitu," petik 2. Pemuda berwajah pucat itu mendesah lembut. Detik berikutnya, bayangan mengerikan menyeramkan dari matanya ketika dia berkata, "Sepertinya kita akan dipaksa untuk membunuh kalian dulu, kalau begitu." Desir, tampaknya pada saat suaranya terdengar, sosoknya sudah melesat ke depan saat dia mendorong sebuah telapak tangan. Energi spiritual hijau tanpa batas melolong berubah menjadi jejak telapak tangan yang tampaknya terbuat dari kayu layu yang menepuk Mu Chen dengan sangat ganas. Pada saat yang sama, keempat rekan senegaranya yang berdiri di belakangnya juga langsung bertindak, duri-duri pohon yang dibubuhi racun beracun meninggalkan bayangan sisa di udara ketika mereka meluncur dan menyelimuti Luo Li, Su Huang dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Setelah mengambil tindakan, kelompok orang ini memiliki semua gerakan yang sangat jahat, Benar-benar tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Muchen telah lama berhati-hati dan waspada terhadap kelompok orang ini. Karena itu, setelah melihat pemuda itu mengambil tindakan, sebuah senyuman melintas di matanya ketika dia dengan erat mengepalkan tangannya untuk membentuk kepalan. Seketika, fisik dewa petirnya diaktifkan ketika petir hitam menyembur keluar, sementara tinjunya menabrak kepala sidik jari yang layu seperti kayu yang berasal dari pemuda. Bang! Gelombang kejut energi spiritual merajalela, menyebabkan retakan dan celah muncul di tanah di dalam aula besar. Angin telapak tangan menyapu ketika sosok pemuda melakukan revolusi, berubah menjadi badai. Dengan mengepalkan tangannya, tombak hitam panjang muncul dari dalam. Saat gemetaran mengguncang lengannya, tombak panjang mendorong keluar mirip dengan ular beracun, membawa serta bayangan sisa yang menerjang ke titik-titik penting pada tubuh Mu Cairan hitam bergetar di ujung tombak jelas menunjukkan bahwa itu dicampur dengan racun beracun. Huff, Muchen Chen mendengus dingin, saat Devouring Dragon Spear muncul dalam sekejap. Ketika aura yang tidak menyenangkan memancar keluar, itu berubah menjadi banyak tombak sadus, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka tersapu. Ding, ding, seperti sambaran petir, ujung tombak membuat kontak satu sama lain, menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang merajalela menyapu setiap konfrontasi, menekan dan meledak terpisah udara di sekitarnya. Ketika lapisan demi lapisan udara terkompresi meledak, mereka menyebabkan retakan dan retakan yang semakin padat muncul di permukaan tanah. Suara mendesing, namun tabrakan lain antara ujung tombak menyebabkan kilatan kecemerlangan muncul di mata pemuda. Dengan gemetar lengan bajunya, sinar hitam melintas, berubah menjadi pohon anggur, langsung melilit batang pohon spiritual ilahi di belakang Mucen. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat tombak panjangnya membawa sedikit kilau dingin yang sama saat melilit pohon anggur. Dengan angin kencang, itu mematahkan anggur. Pada saat yang sama, sosok pemuda itu mengikuti angin kencang saat ia menembak ke arah kanan. Namun demikian, pada saat dia melesat keluar, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Bang Mengetuk ujung tombaknya yang panjang pada kelompok itu, sosoknya turun di depan patung kayu kehijauan ketika dia dengan keras mengirim sebuah telapak tangan menabrak. Tanpa diduga, dia telah menghancurkan kepala patung kayu kehijauan dengan telapak tangannya. Setelah melihat ini, Mu Chen langsung melongo sedikit. Setelah menghancurkan kepala patung kayu kehijauan, cahaya kehijauan muncul dari dalam, yang direbut oleh pemuda itu. Melihat ke atas, Mu Chen melihat daun pohon yang tampak kehijauan kuno, dengan rune gelap menutupi permukaannya, sementara fluktuasi misterius mulai terpancar darinya. Haha, <tih> meskipun pohon spiritual ilahi bernilai harga tinggi, untuk sementara aku dapat meninggalkannya di sini. Namun, silakan merasa nyaman bahwa kamu tidak akan dapat mempertahankannya, karena itu akan mendarat di tangan aku di akhir. Petik 2. Pemuda itu meraih jimat seperti daun pohon di tangannya. Namun, Sesaat sebelum dia bisa melepaskan diri dan mundur, sosok Mu Chen sudah terlempar, banyak mengirim telapak tangan menabrak dada pembentuk. Pemuda itu langsung mengirim tinju di konter, menghalangi angin telapak tangan Mu Chen. Namun, seperti angin telapak diluncurkan oleh yang terakhir, mata mantan menyipit saat ia melihat dua jari di tangan Mu Chen yang lain tampak bengkok. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, itu membelah ruang sekitarnya, menunjuk tepat ke arah jimat daun pohon di tangannya. Meskipun Mu Chen tidak tahu persis apa itu, karena dia tidak bisa mendapatkannya, akan jauh lebih aman baginya untuk menghancurkannya. Huff, memberikan dengusan dingin, pemuda itu membalikkan telapak tangannya, melindungi jimat daun pohon kuno di dalamnya. Namun demikian, jari Mu Chen sudah turun di telapak tangannya. Dengan embusan, bekas darah muncul saat angin kencang menembus telapak tangannya, menghantam jimat daun pohon di dalamnya. Setelah menderita serangan seperti itu, jimat daun pohon bersinar sedikit sebelum tampak jauh lebih redup. Dengan cepat mundur, pemuda itu melayang di udara, sementara pandangannya ke arah Mu Chen tampak sangat dingin dan gelap. Selanjutnya, dia meraung dingin, "Ayo pergi." Saat aumannya terdengar, empat figur lainnya dari kelompoknya bergerak mundur. Dengan gelombang lengan baju mereka, Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Mu Chen dan kelompoknya. Berdebar, berdebar, tombak panjang yang dicampur dengan racun beracun menembus tanah seperti hujan, menghalangi jalan Mu Chen dan kelompoknya. Selama jangka waktu ini, beberapa toko itu sudah menghilang, seperti hantu. Melihat ke arah di mana kelompok misterius itu menghilang, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Mendarat di samping sisi Muchen, Luoli melihat ke arah patung kayu kehijauan dengan kepala hancur dan berkata, "Tujuan mereka bukanlah pohon spiritual ilahi." Muchen menganggukkan kepalanya, sebelum meraih kepala patung kayu kehijauan di tangannya dan merenung dengan keras, "Bisakah jimat daun pohon itu dari sebelumnya menjadi unit kontrol pusat patung kayu kehijauan ini? Namun, apa gunanya mereka melakukan semua itu untuk merebut benda itu?" Petik 2. Mendengar komentarnya, Luoli dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka, jelas menunjukkan kebingungan mereka sepenuhnya dan kurangnya pemahaman tentang ini. Mereka tampaknya agak akrab dengan tempat ini, kata Su Huang dengan cemberut. Cara kelompok misterius dalam melakukan hal-hal mereka tampak agak berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, dari kata-kata pertama yang mereka ucapkan, sepertinya mereka tahu apa aula besar ini. Ada kemungkinan bagus bahwa sisa ini memiliki beberapa koneksi ke pohon dan vegetasi sesuatu yang mirip dengan cara dan metode klan roh kayu. Mungkin, ada semacam koneksi di antaranya, kata Mu Chen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun aku tidak tahu persis mengapa mereka menyambar jimat daun pohon itu, aku merasa itu tidak baik bagi kami, tanya Zhao Qingshan. Jimat daun pohon ditabrak oleh aku, dan seharusnya mengalami kerusakan. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan dengan itu, itu seharusnya menciptakan semacam penghalang bagi mereka. Petik 2. Melihat ke arah kondisi tanah yang menyedihkan di seluruh aula besar, Alis Muchen mengeras erat saat ia berpikir, kelompok misterius ini memiliki kekuatan yang agak kejam. Jika mereka benar-benar ingin habis-habisan, dengan antrean mereka, selain aku dan Luoli, Su Huang dan dua lainnya mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi. Namun, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk melakukan pertarungan langsung, dengan cepat mundur setelah mendapatkan item. Mari kita berkemas dan bersiap untuk menuju ke aula utama dan bergabung dengan Tang Meyer dan kelompoknya. Mu Chen membuat pilihan yang menentukan, membalikan tubuhnya dan menggali sepetak besar tanah yang memiliki pohon spiritual ilahi, dan melemparkannya ke gelang merunya. Setelah melakukannya, dia berbalik dan menembak keluar dari aula besar, dengan Luoli dan yang lainnya mengatur diri mereka sendiri, sebelum dengan cepat mengikuti di belakangnya. Menuju keluar dari aula samping, Muchen tidak berhenti dan menembak ke seberang saat ia mengikuti sepanjang koridor raksasa. Setelah hampir 10 menit kemudian, dia akhirnya mencapai ujung koridor, di mana sebuah aula yang sangat luas dan besar hadir. Aula besar dibangun dari kayu raksasa berwarna hijau, sementara itu berkilau dengan cahaya hijau samar. Pada saat ini, pintu-pintu besar aula besar sudah rusak, dengan sosok samar-samar terlihat ketika mereka muncul dari dalam. Bahkan, ada fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas yang memancar darinya. Jelas, pertempuran yang menakjubkan telah meletus di aula utama ini. Selanjutnya, raungan dari suara yang akrab dan indah terdengar dari dalam. Itu suara Tang Meier. Mereka sudah mengambil tindakan terhadap Xia Hou. Aula utama, ini adalah aula besar yang sangat megah, dengan ratusan pilar raksasa yang tampaknya menjulang ke arah puncak langit. Tanaman merambat hijau menutupi permukaan mereka saat seluruh aula raksasa tampaknya dibangun dengan potongan kayu berukuran raksasa. Sinar kecemerlangan bersinar dari potongan kayu raksasa ini, menyebabkan seluruh aula raksasa tampak sangat kuat dan kokoh. Karena aula besar terlalu megah, semua orang yang ada di dalamnya tampak mirip dengan semut, memberi mereka semua perasaan kecil dan lemah. Oleh karena itu, meskipun sudah ada selusin kelompok berkumpul di dalam aula raksasa ini. Masih tampak kosong dan luas, bang. Di ruang kosong, di aula dua kelompok kuat sudah terlibat dalam pertukaran yang intens. Kekuatan kedua kelompok ini dapat dianggap peringkat di tingkat atas. Karena itu, begitu mereka mulai bersilangkan, tidak ada kelompok lain yang berani memiliki niat sedikit pun untuk masuk. Selain itu, konfrontasi antara kedua kekuatan ini adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Bagaimanapun, ini akan memungkinkan lebih banyak peluang bagi diri mereka sendiri, jika salah satu dari mereka ingin dihilangkan. Ledakan, energi spiritual yang sangat merajalela menyapu keluar seperti gelombang pasang, dengan sumber riak energi spiritual menjadi dua sosok yang saling terkait satu sama lain. Salah satu tokoh itu tepatnya Tang Meyer. Pada saat ini, wajahnya yang awalnya cantik dan memikat muncul sedingin es, sementara energi spiritual yang tak terbatas berdesir di sekitarnya. Suara yang mirip dengan yang dihasilkan oleh gelombang pasang bergema saat fluktuasi energi spiritualnya menyebabkan bahkan udara terkompresi ke titik berderit dan mengerang. Sebelum Tang Meier adalah Xia Hou, saat ini dengan senyum tipis di wajahnya dan tangannya di belakang. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan cepat dan ganas yang datang dari Tang Meier, dia masih memiliki ekspresi tenang dan tidak tergesa-gesa di wajahnya. Haha, Kapten Tang Meier, tidak perlu seagresif itu, bukan? Jika kita mulai berkelahi seperti itu, itu tidak akan dianggap rasional untuk kalian semua, kan? Kata Xiaho sambil mengirim senyum tipis ke arah Tang Meier. Mengirim tatapan dingin kembali dengan matanya yang indah, Tang Meier mencibir dan menjawab, Bukankah kamu bertingkah sangat tangguh beberapa saat sebelumnya, Xiaho? Datang dan bertengkar denganku sekarang. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan membiarkan kalian memiliki sedikit waktu yang mudah. Pada saat itu, aku benar-benar ingin melihat dengan tepat bagaimana kamu akan bersaing dengan kelompok lain untuk harta sisa ini. Petik 2. Tang Meier tahu bahwa Hou lebih kuat darinya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan terhadapnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Namun demikian, tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendapatkan kemenangan hadir dalam pikirannya, karena apa yang ingin dia lakukan adalah membuat penghalang bagi Hou. Dia benar-benar bersedia untuk kembali dengan tangan kosong dari perjalanan sisa ini daripada membiarkan Xia dan kelompoknya mendapat sedikit panen. Ketika seorang wanita marah, dia tidak akan mulai berbicara tentang keuntungan dan kerugian, serta rasionalitas, kepada kamu. Mendengar kata-katanya, tatapan Xia berubah agak lebih gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Meier akan marah sampai-sampai tidak melakukan pemikiran sama sekali dan hanya ingin menghalangi dirinya sendiri, dia. Tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal tentang hal ini. Jika dia tahu tentang reaksinya, dia tidak akan dengan ceroboh mengambil tindakan terhadapnya. Dari kelihatannya, gadis ini tampil memikat dan membangkitkan semangat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan marah sampai kembali berpikir dengan temperamennya. Namun, tidak menjadi orang yang bimbang atau tidak tegas. Siahou dengan cepat memadamkan sedikit penyesalan dalam dirinya, menatap Tang Meier dengan dingin. Dia berkata, "Kapten Tang Meyer. Meskipun aku sudah mundur berkali-kali, aku masih harus mengingatkan kamu tentang membuat pilihan yang tepat. Jangan paksa aku menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan bunga." Petik 2. "Haha, biarkan aku melihat kamu benar-benar melakukannya," jawab Tang Meyer sambil tertawa. Dengan mengepalkan tangannya, cambuk merah tua muncul. Fluktuasi energi spiritual yang sangat panas terpancar dari permukaannya. "Jelas?" Ini adalah senjata spiritual yang memiliki kekuatan luar biasa. Pa, dengan gemetar tangannya, cambuk panjang itu berubah menjadi sinar merah. Membelah udara dengan kecepatan kilat, itu tampak seperti ular piton yang marah, melemparkan sangat ke arah Xiao. Huff, melihat sikap sombong yang diambil oleh Tang Meier, bayangan kemarahan melintas di mata Xiao. Sinar berkilau seperti permata berkilau di permukaan telapak tangannya yang ramping dan seperti batu giok saat dia membuat aksi meraih. Tampaknya menembus nihiliti, dia tiba-tiba mengambil sinar merah terang yang menuju ke arahnya. Detik berikutnya, mengambil langkah energi spiritual dengan kuat berdesir dari belakangnya, seperti gelombang pasang ketika tekanan energi spiritual yang memancar darinya, menyebabkan wajah-wajah dari banyak kelompok yang hadir di aula besar sedikit berubah. Kepadatan energi spiritual yang dimiliki oleh orang-orang yang telah melewati kesengsaraan energi spiritual mereka jauh melampaui mereka yang hanya melewati bencana tubuh manusia. Meraih kecambuk merah panjang merah, Xiao memberikan ketukan kakinya, menyebabkan sosoknya muncul di hadapan Tang Meier di detik berikutnya, seperti hantu, sebelum mengirim telapak tangan yang hancur. Pada saat ini, sinar cahaya yang dingin bersinar dari telapak tangannya yang seperti batu giok putih saat memancar dengan niat membunuh. Melihat ini, bayangan kehitmatan melintas di mata Tang Meier yang indah saat energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun pengekangan. Pada saat ini, pola bunga tampak muncul di telapak tangannya yang seperti batu giok ketika bunga besar dengan kelopak terkondensasi dari energi spiritual terbentuk. Palem penghancur bunga, bang, saat kedua telapak tangan saling berhadapan, energi spiritual yang merajalela menyapu hingga mirip badai. Sebuah getaran mengguncang tubuh Tang Meier saat noda darah muncul di sudut mulutnya, sementara dia dikirim menembak kembali. Meskipun dia telah mengalami kesusahan energi spiritual sebelumnya, dia gagal melewatinya pada akhirnya. Oleh karena itu, kepadatan energi spiritualnya tidak mampu menandingi apa yang dimiliki Siaho. Saat Tang Meier dikirim kembali, kilau dingin melintas di mata Siaho, jelas. Dia tidak berencana untuk memiliki niat sedikit pun untuk menahan diri terhadap lawan jenis. Mengambil langkah, dia mengejar sosok terbangnya, mengirim telapak tangan lainnya langsung ke dada bahari. Tang Meier melihat ini, Tang Meier hanya bisa mengepalkan giginya ketika mencoba untuk terlibat dalam pertempuran dengan orang itu, namun tepat ketika dia akan memanggil energi spiritualnya suara Wos yang sombong tiba-tiba terdengar dari belakangnya, sebelum tombak bayangan yang cepat dan kuat melolong langsung ke tenggorokan Xiao. Bayangan gelap langsung muncul di mata Xiao saat arah angin. Telapak tangannya berubah, menepuk ke arah tombak bayangan, dia menghancurkannya sebelum mundur kembali dan menatap ke depan dengan gelap. Pada saat ini, sesosok kurus telah melesat ke depan, mengulurkan lengannya untuk mencengkeram ke pinggang Tang Meier yang ramping sambil membantunya menghilangkan kekuatan yang mengirimnya terbang kembali. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Kapten Xiaho, ketika dihadapkan dengan seorang gadis cantik, itu masih yang terbaik untuk menjadi lembut dan menunjukkan pengekangan. Petik 2. Mu Chen. Saat Xiaho dengan dingin menatap ke arah orang yang mengganggu, niat membunuh melintas di matanya. Apakah kamu baik-baik saja, Penatua Sister Meyer. Menurunkan kepalanya untuk melihat ke arah gadis yang memikat dalam dadanya, Mu Chen memperhatikan yang terakhir menghapus noda darah di sudut mulutnya. Warna cerah dari darah merah-merahnya menyebabkan keseksian bibirnya sedikit meningkat, sementara dia memberikan senyum manis dan menjawab, Mu Chen, dibandingkan dengan orang itu, kamu benar-benar lebih menyenangkan di mata tetua sismu. Mendengar jawabannya, Mu Chen berubah tak bisa berkata-kata. Dia masih tega melecehkan aku pada saat ini. Empat gadis cantik dari kelompok Tang Meier melesat, mendarat di samping Mu Chen. Hanya setelah melihat bahwa Tang Meier tidak menderita cedera yang terlalu serius barulah mereka menarik napas lega. Mempertahankan dirinya saat berada di dada Mu Chen, dia mendorong sosok yang menggerahkan dan indah sedikit darinya, sebelum mengepalkan giginya dan berkata dengan cara yang agak tidak disetujui, "Benar-benar orang yang tangguh itu." Petik 2. Kekuatannya di bidang kesusahan energi spiritual benar-benar membuatnya sangat sulit untuk ditangani. Mu Chen mengangguk, sebelum mundur selangkah dan melepaskannya. Pada saat ini, Luo Li, Su Huang dan yang lainnya dengan cepat melesat, sebelum mengirim tatapan penuh dengan niat buruk ke arah Xia Hou berdiri tidak jauh di depan. Mu Chen melirik Xia Hou, sebelum mengalihkan pandangannya untuk mengukur aula raksasa ini. Pilar kayu raksasa yang tampaknya menopang langit hadir di dalam aula raksasa ini, mendukungnya. Di bawah pilar kayu raksasa itu, Mu Chen dan semua orang yang hadir di sini tampak sangat kecil dan kecil. Pada saat ini, sudah ada selusin kelompok yang berkumpul di aula raksasa ini, dengan mayoritas tidak terlalu lemah dalam hal kekuatan. Lagi pula, bisa melewati berbagai bidang yang bisa menghilangkan mereka dari kompetisi seharusnya berarti mereka memiliki beberapa kemampuan. Ini harusnya aula utama dari sisa. Tang Meier berkata dengan suara lembut, lihat ke depan kamu. Petik dua, Mendengar itu, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lurus di depannya. Saat ini, di ujung pandangannya, tingginya sekitar 100 meter dengan cepat. Hadir dalam bayangan hijau, penampilan patung itu tampaknya memiliki tampilan yang sama dengan patung kayu kehijauan yang mereka temui sebelumnya. Namun, Keduanya jelas tidak memiliki level yang sama dalam hal ukuran. Pada saat ini, baju zirah berwarna kehijauan gelap tampak menutupi tubuh patung kayu raksasanya. Pola kuno yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi keseluruhan permukaannya, sementara itu berkilau dengan cahaya redup. Tampaknya ini adalah baju besi yang terbuat dari kayu. Selain baju besi, tampaknya ada sebuah plakat kayu yang dipegang di tangan patung kayu kehijauan yang gelap ini prasasti yang rumit diukir di permukaannya membuatnya tampak sangat muskil, dengan itu memberi orang perasaan aneh dan misterius saat melihatnya. Armor yang terbungkus pada patung harus menjadi alat spiritual dengan kemungkinan mencapai rana artefak spiritual peerless rank, kata Tang Meier dengan suara rendah. Oh, mendengar itu, mata Mu Chen melompat. Dia sangat jelas tentang kekuatan yang dimiliki oleh artefak spiritual peerless rank. Kekuatan seperti itu sudah cukup dalam meningkatkan kekuatan seseorang dengan takik. Selain itu, ini tampaknya tipe defensif. Jika seseorang bisa mendapatkannya di tangan seseorang, kemampuan seseorang untuk menahan pemukulan akan lebih kejam daripada orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ada juga plakat kayu itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa prasasti yang terukir di permukaannya adalah jenis teknik ilahi. Teknik ilahi mendengar itu. Kelopak mata Mu Chen segera bergerak. Secara alami, dia tahu apa teknik ilahi itu karena dia memiliki teknik yang dikenal dengan nama Teknik Pengendali Petir yang diajarkan kepadanya oleh Naga Laut Utara, sesuatu yang belum pernah digunakan Mu Chen sejak kedatangannya di ini alasan kompetisi. Namun, dengan sesuatu seperti teknik ilahi yang bahkan dapat menggerakkan hati para ahli Sovereign Realm, bagaimana mungkin itu tidak terjadi pada mereka? Sepertinya ini seharusnya menjadi lokasi sentral dari sisa ini. Mu Chen bergumam di dalam hatinya, sebelum menyapu pandangannya. Selain kelompok Xiahou, ia menemukan bahwa kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri juga hadir di sini. Namun, pada saat ini, ekspresi gila hadir di wajah Zhou Yuan saat ia terus mengukur kelompok-kelompok asing yang hadir di sini dalam upaya untuk menemukan kelompok misterius yang telah menyergap mereka sebelumnya. Dari kelompok-kelompok yang hadir di sini, satu-satunya yang merupakan ancaman bagi mereka adalah Xiao. Menjilati bibirnya, Mu Chen bertukar pandang dengan Tang Meier, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Memberikan senyum yang indah, Tang Meier melanjutkan untuk mengirim tatapan seperti pisau ke arah Xiao. Melihat tatapannya, ekspresi Xiao tiba-tiba berubah dingin saat dia melihat Mu Chen dengan ringan membuat sinyal tangan. Detik berikutnya, Anggota dari dua kelompok menyebar saat mereka bubar, sementara semua tatapan mereka terkunci ke tubuh kelompoknya. Jelas, Mu Chen dan Tang Meier saat ini berkolaborasi. Setelah melihat ini, getaran mengguncang hati selusin kelompok yang hadir di Aula Raksasa ini. Kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara telah benar-benar berkolaborasi dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix untuk berurusan dengan Akademi Saint Spiritual. Di sana, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, tidak ada yang tahu persis apakah kolaborasi ini akan mampu menangani kelompok Xia Hou yang sangat kejam. Alam kayu segudang, suasana yang intens memenuhi aula besar saat Mu Chen dan Tang Meier mengunci pandangan mereka pada sosok Xia Hou. Saat niat dingin memancar dari mata mereka, energi spiritual yang tak terbatas mulai bergoyang dari tubuh mereka, membengkokkan dan mendistorsi ruang di sekitar mereka. Jika kelompok-kelompok itu dibandingkan dengan kelompok mereka sendiri, kelompok Xiao tidak diragukan lagi yang terkuat. Namun, jika kelompok Mu Chen dan kelompok Tang Meier bergabung, mereka tidak akan lagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kelompok Xiao. Pada saat itu, jika perkelahian habis-habisan akan dimulai, akan sulit untuk mengatakan dengan tepat sisi mana yang akan keluar di puncak. Kelompok-kelompok lain yang tersebar di sekitar aula besar menyaksikan dengan tatapan panas. Mereka tahu bahwa kelompok-kelompok ini dari tiga dari lima akademi spiritual besar tidak akan menahan diri ketika berkelahi. Begitu dimulai, intensitas pertarungan mereka pasti akan melebihi harapan mereka. Ketika kelompok-kelompok lain menonton, Xiao dengan gelap menatap Mu Chen dan Tang Meier. Sesaat kemudian, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, sepertinya kalian berdua berniat untuk bergabung melawan Saint Spiritual Academy. Aku, mendengar kata-katanya, Tang Meier balas dengan tawa yang menawan, heh, bagaimana dengan itu? Mungkinkah Kapten Xia Hou, yang hanya suka memanfaatkan kemalangan orang lain, akhirnya merasa dirugikan? Petik 2, cukup memberikan senyum dingin sebagai balasan, ekspresi ejekan melintas di wajah Xia Hou saat dia menjawab, kamu tidak bisa berpikir bahwa dengan bergabung, kamu akan menjadi ancaman bagi kita. Kau bukan satu-satunya di sini yang mendukung. Petik 2. Mendengar pernyataan ini, ekspresi Tang Meier membeku, sebelum segera berbalik untuk menghadapi kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Lagi pula, di antara semua kelompok yang hadir, hanya kelompok dari salah satu dari lima Akademi Spiritual Besar yang bisa menimbulkan ancaman. Zhou Yuan, yang telah hati-hati mengukur kelompok lain di sekitarnya juga terkejut dengan jawaban. "Siaho mengerutkan alisnya, dia balas menatap Siaho. Satu-satunya yang ada di pikiranku saat ini adalah menemukan kelompok yang membunuh temanku. Aku tidak dapat diganggu untuk bergabung dengan kamu semua." Petik dua, "Setelah mendengar ini, Siaho hanya memberikan senyum agak ambigu sebagai balasan. Haha, Kapten Siaho seharusnya merujuk pada kita. Apakah aku benar?" Tawa lembut tiba-tiba terdengar, bergema di aula besar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka dengan cepat berbalik ke sumbernya. Lima sosok bayang-bayang muncul di pintu masuk yang luas dari aula besar, dan pemimpin kelompok itu adalah pemuda berjubah hitam dengan wajah pucat-pucat, tertawa ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan di aula. Mu Chen melirik kelompok ini dan ekspresinya membeku. Ini adalah kelompok misterius yang sama dengan yang sebelumnya pernah mereka lewati. Sampah, akhirnya kau muncul. Sama seperti semua orang memperhatikan kelompok ini, Zhou Yuan mengeluarkan raungan dan melesat maju ke depan dengan tatapan gila di matanya. Tiang gunung rusak miliknya meledak di udara, membawa kekuatan yang menakutkan saat dia dengan kejam mengayunkannya ke arah pemuda berjubah hitam. "He he, kapten Zhou Yuan benar-benar impulsif." Pemuda berjubah hitam terkekeh, mengayunkan telapak tangan sebagai jawaban. Toren Green Spiritual Power menyapu, membentuk telapak tangan besar yang layu dan kokoh, seperti kulit pohon kuno. Ledakan telapak tangan kayu besar sangat bertabrakan dengan tiang gunung rusak, dan gelombang energi spiritual merajalela menyebar secara spontan. Bang, saat serangan energi spiritual bertabrakan, tubuh Zhou Yuan bergetar sebelum darah segar menyembur dari tangan, menggenggam senjatanya, dan sosoknya terbang ke belakang dengan sedih. Kegigihan yang ada di matanya sebelumnya telah digantikan oleh kejutan. Pemuda berjubah hitam ini benar-benar telah melewati bencana energi spiritualnya. Jatuh. Suara kaget terdengar di seluruh aula besar, ketika kelompok lain menatap kelompok misterius itu. Pemimpin muda kelompok itu sebenarnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Xia Hou. Mu Chen mengerutkan alisnya saat ekspresinya membeku. Dalam percakapan singkat yang dia lakukan sebelumnya dengan pemuda berjubah hitam, yang terakhir tidak punya niat untuk bertarung habis-habisan, dan karenanya tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, pada saat ini dia tidak menahan diri, menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Bajingan ini, Zhou Yuan buru-buru mundur dengan teman-teman satu grupnya mendukungnya, meskipun amarahnya tidak berkurang. Goncangan yang dialaminya telah menariknya keluar dari amarahnya yang tanpa pikiran. Mereka telah kehilangan teman satu grup setelah diserang oleh kelompok misterius ini, tetapi hanya dengan satu gerakan, dia jelas mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang melawan mereka dalam bentrokan langsung. Suasana aneh telah merasuki aula besar sejak kelompok. Misterius ini muncul. Haha, namaku Zen King, dari Akademi Spiritual Kayu. Pemuda berjubah hitam itu menyeringai pada kelompok-kelompok lain yang tersebar di sekitar aula besar, sebelum tatapannya berhenti pada Mu Chen, dan dia menangkupkan tangannya sebagai salam. Jadi, Xia Hou, sepertinya kau sudah bersekongkol dengan mereka, iya. Berencana untuk bergabung dengan pasukan dan memusnahkan kita semua. Tang Meier tertawa dingin. Namun, bahkan jika kamu melakukannya, masih ada begitu banyak kelompok lain di sini. Petik 2. Situasi telah berubah terlalu cepat. Sementara kelompok Tang Meier dan Mu Chen awalnya memiliki keuntungan besar atas kelompok Hou, penampilan kelompok tirani dari Akademi Spiritual Kayu sepenuhnya membalikkan situasi. Dengan dua ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka, mereka memiliki barisan yang sangat menakutkan. Hou menatap Tang Meier dengan kilatan di matanya, sementara dia tampak lembut dan menawan. Nada dan kata-katanya tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan amarahnya atau niatnya. Dengan satu pernyataan, dia telah menyebabkan semua kelompok lain mulai mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok Xiaho. Lagi pula, jika mereka bergabung dengan kelompok dari Akademi Spiritual Kayu, kekuatan mereka akan keluar dari tangga lagu. Haha, kata-kata cap Tang benar-benar jahat. Tidak peduli untuk menunggu Xiaho untuk merespons, Zen King menjawab dengan senyum dingin penuh cemoohan dan penghinaan. Menimbang-nimbang kelompok-kelompok lain yang hadir di aula besar, dia bergumam, "Memang, aku ingin menjatuhkan kalian semua. Semua harta di reruntuhan kuno ini milik kami, termasuk yang ada di tanganmu yang kotor." Petik 2. Ledakan. Semua kelompok terkejut setelah mendengar proklamasi ini, sebelum amarah merah membara di mata mereka. Dengan nafsu makan yang begitu besar, bukankah kelompok Wood Spiritual Academy takut untuk menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah? Bahkan dengan kekuatan menakutkan mereka setelah bergabung dengan Xia Hou, tidak ada cara mereka bisa mengalahkan aliansi yang dibentuk dari setiap kelompok lain yang hadir. Apakah orang ini bodoh, atau apa? Mu Chen mengerutkan alisnya, Zen King tidak mungkin sembrono ini, kan? Dia berbalik untuk menemui tatapan Luo Li, hanya untuk melihat bahwa mereka berdua dilindungi terhadap situasi. Sementara mereka tidak tahu banyak tentang Zen King, tidak mungkin bagi orang bodoh untuk menjadi kapten kelompok. Setelah membuat pernyataan seperti itu, ia harus memiliki semacam dukungan, tetapi dukungan macam apa yang akan memberinya kepercayaan diri untuk memandang rendah semua orang dengan penghinaan seperti itu? Heh, ambisi seperti itu, kapten Zen King. Tetapi, apakah kamu yakin bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap orang dari kita sambil tertawa? Tang Meyer berbalik untuk menghadapi sisa kelompok. Sepertinya kalian semua berharga kurang dari semut baginya. Petik 2. Semua kelompok mengenakan ekspresi buruk di wajah mereka. Menatap langsung pada Zen King, energi spiritual mulai berputar di tubuh mereka. Pada saat ini, Zen King tidak diragukan lagi menjadi musuh publik No. 1. Huff, kamu ingin mengalahkan kita semua. Datang, kami akan lihat seberapa cakap kamu. Akhirnya, tidak mampu menahan diri, beberapa kelompok berteriak, sementara yang lain bergema setuju. Kelompok-kelompok perlahan menyebar di sekitar aula besar, dengan sejumlah besar kelompok itu benar-benar merupakan barisan yang kuat. Namun, Zen King hanya menyeringai dipenuhi ejekan sebelum mengangkat telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau, jimat seperti daun kuno muncul di telapak tangannya, berkedip dengan cahaya hijau zamrud. Mata Mu Chen menyipit saat melihat jimat itu. Ini adalah item yang direbut Zen King sebelumnya. Desir, membentuk segel dengan satu tangan, Zen King menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya hijau melesat dari tangannya, melesat melintasi aula besar dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum mendarat di patung kayu besar di ujung aula besar di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Desir, jimat seperti daun menanamkan dirinya di dahi patung besar ketika sinar cahaya menyebar dari jimat, menyebar ke seluruh tubuh patung. Saat sinar cahaya menyelimuti patung itu, Tang Meyer dan yang lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Di depan mata mereka, patung kayu raksasa itu perlahan membuka matanya. Cahaya hijau yang kaya bersinar dari kedua mata itu. Hadirin sekalian, sekarang, aku akan memberitahu kamu bagaimana aku akan membersihkan lantai dengan kamu. Petik 2. Senyum Zen King menjadi semakin menghina. Membentuk segel dengan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas mulai bergelombang keluar, ketika patung kayu mulai mencerminkan segelnya. Riak energi spiritual yang sangat menakjubkan mulai menyebar di aula besar. Hentikan dia, Mochen Chen memasang ekspresi sedih saat dia meraung. Baik Luoli dan dia tampaknya secara bersamaan maju ke depan. Haha, -ha sudah terlambat. Zen King terkekeh dan menggelengkan kepalanya, sebelum segelnya membeku. Suara gelapnya bergema di sekitar aula besar. Miriat Wood realm. Saat suaranya terdengar, seluruh aula bergetar dengan keras. Tiba-tiba, lampu hijau meletus dari pilar-pilar besar di aula, sebelum tanaman merambat yang tak terhitung meledak, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Dalam rentang beberapa napas, seluruh aula telah benar-benar meresap dengan tanaman merambat. Ekspresi jelek melintas di wajah semua orang. Mencoba melarikan diri, mereka menemukan bahwa tidak ada tempat untuk lari ketika tanaman merambat membanjiri, menenggelamkan sosok demi sosok. Ledakan, ledakan. Dalam masa tanaman merambat, beberapa individu dengan panik memutar-mutar energi spiritual mereka, mencoba memotong tanaman merambat. Namun, mereka segera menemukan bahwa meskipun tampaknya rapuh dan lemah, tanaman merambat tidak dapat dihancurkan terlepas dari seberapa keras mereka berusaha. Juga, energi spiritual dalam tubuh mereka tampaknya sedang dimakan saat tanaman merambat menggeliat di sekitar mereka. Aula yang awalnya berisik sekarang menjadi sunyi. Terlepas dari kelompok Zen King dan Xiaho, semua orang, termasuk Mu Chen dan Luoli, telah sepenuhnya diselimuti oleh tanaman merambat lampu hijau. Di dalam tanaman merambat, yang bisa dilihat hanyalah sepasang mata yang dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dengan tidak ada cara untuk melarikan diri, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton ketika tanaman merambat melahap energi spiritual mereka. Wah, menyaksikan pemandangan ini, Zen King dengan dingin tertawa. Setelah kamu terjebak di alam kayu miriat, tidak ada cara untuk membebaskan diri, dan energi spiritual kamu akan perlahan dikonsumsi dan digunakan untuk membangkitkan penjaga kayu ilahi ini. Kapten Xiaho, aku akan mengambil semua harta di reruntuhan ini, adapun poin, perpecahan genap. Apa yang kamu pikirkan, kami akan melakukan seperti yang kamu sarankan. Petik 2, Xiaho tertawa kecil saat dia mengangguk dengan kilatan di matanya. Nafsu makan Zen benar-benar rakus, tanpa niat untuk meninggalkan satu pun harta untuk kelompoknya. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, tidak ada banyak ruang untuk diperdebatkan. Untuk seseorang seperti Zen King, sepertinya satu-satunya hal yang mencegahnya bertindak melawan kelompok Xiaho adalah ketakutan akan kekuatan dan kemampuan Akademi Saint Spiritual. Zen King mengangguk, berseri-seri menanggapi, puas dengan kebijaksanaan Xiaho. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu selama satu jam, dan tempat. Ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Huff, tiga akademi hebat, tim mereka akan tersingkir. Petik 2. Zen King duduk sambil tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya berubah jelek ketika dia berbalik, menatap dua tanaman merambat yang menggeliat-geliat. Panas yang menakutkan dan pedang aura yang tajam menyapu dari dalam tanaman merambat. Bang, api ungu meledak dan rumpun tanaman anggur yang menggeliat berubah menjadi abu dengan puff. Desir, cahaya pedang yang gemilang menyapu. Sebelum ujungnya yang tajam, bahkan tanaman merambat ini dibuat dengan bahan khusus seperti itu, diiris menjadi debu halus. Zen King dan Xia Hou mendongak dengan ekspresi muram, karena banyak pasang mata yang terjebak dalam masa tanaman merambat juga buru-buru menoleh. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda langsing dan seorang wanita cantik perlahan berjalan keluar dari sinar cahaya. Mata Zen King menyipit, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Mengagumkan, bahkan alam miriat Wu tidak dapat menjebakmu terkejut. Di dalam aula raksasa terbungkus anggur, banyak tatapan menyatu pada sumber sinar cahaya yang cemerlang sementara berbagai ekspresi muncul di wajah orang-orang yang memandang. Di sana, dua sosok telah membelah tanaman merambat dan lolos dari belenggu yang mengikat mereka sebelum muncul sebelum banyak tatapan menembaki. Saat sinar kecemerlangan menghilang, Sosok Muchen dan Luoli akhirnya muncul dengan jelas dari dalam. Tepuk tangan, petik dua, melihat dua yang telah melepaskan diri, Mata Zen King sedikit berkontraksi. Namun, sambil tertawa, dia dengan lembut bertepuk tangan dan berbicara sambil tersenyum. "Aku tidak pernah berharap bahwa bahkan miyat wutrilem tidak dapat menahan kalian semua. Kalian berdua benar-benar tangguh. Pada saat ini, tanaman-tanaman merambat itu tampak agak aneh dan misterius, bahkan mampu membatasi para ahli bencana tubuh manusia di dalamnya sampai-sampai mereka tidak dapat melepaskan diri secara meyakinkan." Selanjutnya, energi spiritual dalam tubuh mereka secara bertahap akan dimakan sebagai makanan oleh tanaman merambat, dengan mereka menjadi lebih ganas, semakin banyak yang berjuang di dalamnya. Sementara juga menyebabkan disipasi energi spiritual seseorang tumbuh semakin cepat. Muchen dan Luoli bisa melepaskan diri adalah sesuatu yang jelas agak kebetulan bagi Zen King. Sepertinya kedua orang ini harus memiliki beberapa metode unik mereka sendiri, namun demikian hanya itu saja. Situasi di depannya benar-benar di bawah kendalinya. Dengan dua kelompok mereka memegang tanah di sini, bahkan jika Mu Chen dan Luo mampu membebaskan diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan? Tatapan dingin melesat dari Mu Chen saat dia menatap Zen King, sementara busur petir hitam menyinari ujung jarinya. Sepertinya kamu belum menyerah dan mengakui kehilanganmu. ya. Petik 2. Xiaohou tertawa samar saat dia melontarkan pandangan mengejek ke arah Mu Chen dan Luo Li. Pada saat berikutnya, dia menunjuk ke arah interior aula raksasa sebelum berbicara sambil tersenyum. "Namun, apalagi yang bisa kalian lakukan? Mu Chen, mengapa tidak aku beri kamu kesempatan? Jika kamu pergi sendiri, aku akan memberimu sarana untuk bertahan hidup. Bagaimana tentang itu?" Pada saat ini, senyumnya tampak agak dieksekusi. Jika Mu Chen meninggalkan rekan senegaranya dan melarikan diri sendiri, ia akan dikucilkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara dalam terang ini. Hasil seperti itu akan menjadi lebih kejam dan ganas yang membunuhnya, sama seperti apa yang terjadi pada Qiubei Hai di masa lalu. Menyapu pandangannya untuk menatap Xia Hou, Mu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, Xia aku takut kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan metode ini melawanku. Petik 2, mendengar jawaban Mu Chen, Xia Hou segera tertawa lembut. Namun, pada saat ini, senyum yang ada di wajahnya menunjukkan tidak sedikit kehangatan. Merencanakan kepalanya sedikit, dia melihat ke arah Zen King dan berbicara sambil memijat kepalanya, dia benar-benar orang yang menjengkelkan. Sepertinya aku harus menunjukkan kepadanya seberapa kuat seseorang dari bencana energi spiritual. Aku baik-baik saja dengan itu. Petik dua senyum geli naik di sudut mulut Zen King, karena situasi di depannya sudah sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia hanya harus membangkitkan banyak energi spiritual dalam pengawal ilahi kayu. Karena itu, dia tidak keberatan menghabiskan waktu ini untuk mengamati pertunjukan bagus yang dimainkan sebelum dia. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli tentang Mu Chen. Meskipun yang terakhir dari Heavenly Completion Stage Latte Pace dan memiliki kecakapan tempur yang menakjubkan, jadi apa? Terlepas dari itu, dia masih dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi terlepas dari berapa banyak kartu yang bisa dia tarik keluar dari lengan bajunya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan melawan seorang ahli bencana energi spiritual. Kecantikan kecil ini, ketika mereka mengambil tindakan, mata aku akan tertuju pada kamu. Aku harap kamu tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun kamu adalah gadis yang paling menggerakkan hati yang pernah aku lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, demi seluruh situasi aku tidak akan menunjukkan terlalu banyak belas kasihan terhadap jenis kelamin lainnya. Kata Zen King sambil menyeringai ke arah Luoli. Menembak pandangan yang sedikit dingin ke arahnya dengan mata indahnya, Luoli menoleh ke arah Mu Chen, yang telah mengirim senyum kembali sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Hanya setelah melihat ini Luoli mundur dua langkah dan duduk. Melanjutkan untuk memegang pedang Luo Shen di tangannya, dia memasukkan ke tanah di depannya, menyebabkan gelombang tangisan pedang meletus keluar, sebelum sinar pedang bersinar keluar. Keganasan seperti itu hadir dalam cahaya pedang ini sehingga ruang di sekitarnya bahkan diiris menjadi celah kecil dan kecil, dengan lapisan tanaman merambat di sekitarnya diiris menjadi terpisah. Di bawah cahaya pedang, semua tanaman merambat dalam radius beberapa meter di sekitar Luo Li diiris sepenuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Di bawah amplop cahaya pedang, bahkan miriat wutrilem unik di aula raksasanya tidak dapat mengganggu Luoli. Karena kalian ingin bermain, kami akan menemani kalian sampai akhir. Namun, demikian pula, aku akan mengirimkan ini kembali kepada kamu. Ini adalah pertarungan di antara mereka berdua. Jika ada yang ikut campur, pedang di tanganku mungkin benar-benar terhunus. Pada saat itu, bahkan aku tidak akan dapat mengetahui hasil yang terjadi. Namun, Zen King, setidaknya, kamu akan mati untuk pedangku. Kata Luoli saat dia menyapu gelasnya seperti mata jernih ke arah Zen King dan kelompoknya, sementara suaranya terdengar lembut dan lembut, namun mengeluarkan beberapa niat dingin. Melihat pedang Luo Sen di hadapan Luoli, wajah Zen King dan kelompoknya berkerut karena mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari permukaannya. Itu sebenarnya artefak ilahi. Zen King bertukar pandang dengan Xia saat murid mereka sedikit berkontraksi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis cantik di depan mata mereka benar-benar akan memiliki senjata ilahi yang asli. Meskipun kultivasinya tampaknya hanya dari bencana tubuh manusia, ditambah dengan pedang ilahi, bahkan orang-orang dari bencana energi spiritual akan merasakan ketakutan yang ekstrim dan takut akan cahaya dirinya. Gadis muda ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan Mu Chen. Dengan gritousan words, apapun dengan dua kata, Divine Weapon yang melekat pada nama mereka benar-benar akan memiliki kekaguman dan intimidasi yang ekstrim. Meskipun ada juga senjata ilahi dalam klan roh kayu, hal-hal seperti itu sama sekali tidak akan menemukan jalan mereka ke tangan Zen King. Karena itu, setelah menyadari bahwa Luoli benar-benar memiliki senjata ilahi, Zen King tidak bisa membantu tetapi dengan diam-diam merasa kaget dan heran. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kepercayaan pada Mu Chen. Matanya berkedip samar, Zen King menekan keterkejutan di dalam hatinya saat dia menatap Luo Li sebelum berbicara. Dengan Luo Li duduk di sana dan menggunakan kekaguman dan intimidasi yang disebabkan oleh pedang ilahi, Luo Li jelas menunjukkan motifnya dalam membantu Mu Chen menyapu gangguan apapun. Ini jelas karena dia sangat percaya diri dengan Mu Chen. Dia percaya bahwa yang terakhir akan mampu mengalahkan Xiahou. Namun, Apakah dia benar-benar percaya bahwa Xiaho adalah orang yang ramah? Salah satu dari empat putra suci agung dari Akademi Spiritual Sein dan memiliki budidaya bencana energi spiritual. Ditempatkan dalam keseluruhan kompetisi Akademi Spiritual Besar, dia benar-benar akan berada di peringkat yang terbaik. Dalam duel satu lawan satu dengannya, jika bukan karena memiliki metode khusus, bahkan Zen King tidak akan memiliki kepercayaan diri mengalahkan Xiaohou, apalagi Mu Chen, yang budidaya hanya tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun, mungkinkah ia masih memiliki jalan? Sebagai tanggapan, Luo Li hanya menatapnya, tidak peduli lagi dari itu saat dia memegang pedang Luo Shen di tangannya. Saat jari-jarinya yang seperti batu giok menyentuh pedangnya dengan lembut, tangisan jernih terdengar darinya. Setelah melihat ini, Zen King tersenyum tipis tanpa berbicara lagi, hanya bahwa niat membunuh mulai meletus di dalam hatinya. Ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi yang berada di bawah kendalinya. Namun demikian, itu tidak masalah. Selama Xiaohou berurusan dengan Mu Chen, ketika mereka berkolaborasi, bahkan Luo Li akan sangat sulit untuk membalikkan situasi bahkan dengan senjata ilahi di tangannya. Zen King mengalihkan pandangannya ke arah Xiaohou, hanya untuk melihat senyum jahat meringkuk di sudut mulut yang terakhir. Dari kelihatannya, dia tampaknya sangat percaya diri terhadap Mu Chen. Iya. Namun demikian, apakah dia masih bisa mempertahankan kepercayaan diri terhadap yang terakhir setelah dia menginjak Mu Chen di bawah kakinya? Di dalam olah raksasa, Tang Meier, Zhou Yuan dan berbagai kelompok lainnya terjebak dalam tanaman merambat. Terlepas dari upaya penuh mereka dalam perjuangan mereka, mereka tidak dapat memperoleh hasil sedikit pun dalam membebaskan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah dalam upaya mereka, melemparkan pandangan mereka melalui tanaman merambat untuk mengamati situasi yang berkembang di dalam aula raksasa. Pada saat ini, nuansa kekhawatiran dan kekhawatiran muncul di mata mereka karena pada saat ini, mereka pada dasarnya hanya bisa mengandalkan Mu Chen dan Luo Li untuk membalikkan situasi yang mereka hadapi. Namun, mereka hanya mengejar dua orang saja. Di depan mata mereka, Mu Chen jelas ingin mengambil tindakan tulus terhadap Xiahou. Meskipun mereka jelas bahwa kecakapan tempur Mu Chen tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan cara konvensional, terlepas dari itu, Xiaoh benar-benar melewati bencana energi spiritualnya. Menghadapi dia, bahkan Tang Meier dan Zhou Yuan tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menang. Apa yang bisa dilakukan Mu Chen? Selanjutnya, jika Mu Chen kalah dari Xiaoh, kekaguman dan intimidasi yang Luo Li ciptakan dengan susah payah dalam situasi ini akan hancur berantakan. Ketika itu terjadi, bahkan dengan pedang ilahi di tangannya, akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan dua kelompok tirani sendirian. Dari kelihatannya, semuanya sekarang membelok ke pundak Mu Chen. Saat tatapan berkumpul dari dalam olah raksasa, Mu Chen perlahan menghembuskan gumpalan udara putih. Melihat ke arah Xiahao, dengan ejekan jahat di sudut mulutnya, dia tersenyum tipis dan berkata, untuk tidak mengecewakannya, sepertinya aku harus berurusan denganmu. Petik 2, mendengar kata-kata itu, Siahou tertawa, dengan senyumnya yang berubah dingin. Pada saat ini, sinar kecemerlangan kristal bersinar dari tangannya yang ramping dan pucat, menyebabkan mereka tampak sangat cantik. Namun, di bawah fasad kecantikan ini adalah kematian seperti kedinginan. Sepertinya pertukaran singkat yang kami miliki di luar hutan gelap telah memberi kamu terlalu banyak kepercayaan salah. Perlahan mengepalkan tangannya, Ekspresi wajah Hou semakin dingin. Detik berikutnya, mengambil langkah marah ke depan, energi spiritual padat, tak terbatas seperti laut besar menyapu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang menakjubkan langsung menyebar di seluruh Aula Raksasa. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan energi bencana spiritualnya, energi spiritual tanpa menahan sedikitpun. Itu karena dia sudah tidak ingin terus melihat Mu Chen bersikap acuh tak acuh dan sesumbar di hadapan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan energi bencana spiritualnya energi spiritual ranah untuk menghancurkan yang terakhir di bawah perasaannya. Dia ingin memberitahu dia dengan putus asa bahwa ketika dihadapkan dengan kekuatan tirani dari seorang pakar bencana energi spiritual, dia akan menjadi sama menyedihkannya seperti kelinci yang dikunci oleh singa yang perkasa, dengan dia tidak mampu menahan bahkan satu ons perlawanan. Sekarang, aku akan menghancurkan kepercayaan diri yang disebut itu menjadi tumpukan kekacauan. Senyum di sudut mulut Xia si berubah sangat jahat. Energi spiritual tanpa batas melolong saat gelombang tekanan menyembur keluar, menyebabkan jubah Mu Chen mengepak dan berkibar-kibar. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat saat cahaya kilat hitam bersinar dari permukaan tubuhnya. Pada saat ini, kulitnya mulai menjadi hitam legam, Sementara empat rune perlahan muncul di dadanya. Bang! Cahaya kilat hitam berderak saat mereka menyelimuti seluruh tubuh Mu Chen. Fisik dewa petirnya telah sepenuhnya dimunculkan, dengan energi spiritual di dalam tubuhnya sekarang memancar dalam meridiannya seperti sungai yang menggelegak. Tubuhnya telah memasuki kondisi pertempuran terbesarnya. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa bermain. Petik 2. Sinar kecemerlangan yang mengerikan bersinar di dalam murid-murid hitam Mu Chen seperti ujung pisau yang tajam. Dengan tawa dingin, dia mengambil langkah tiba-tiba. Bang, cahaya kilat sepertinya meledak keluar dari bawah kakinya. Saat busur petir hitam bersinar, sosoknya meledak ke depan dalam sekejap. Ledakan, dengan mencibir, Xiaohou si telah menembak ke depan dalam sekejap. Seperti laut, energi spiritual yang lebat menyembur dan melonjak menyebabkan bahkan udara di sekitarnya terkompresi hingga meledak terpisah. Suasana tegang dan tegang di dalam aula raksasa hancur pada saat ini. Tatapan semua orang menyatu pada saat ini. Berjuang Xiaohong, bang, energi spiritual yang sangat padat melolong di dalam aula raksasa seperti gelombang pasang, sebelum dua sosok melesat di cakrawala seperti meteor melesat melintasi langit. Detik berikutnya, di bawah perhatian tatapan cemas yang datang dari dalam aula raksasa Keduanya saling menabrak satu sama lain. Tidak ada yang aneh dari tabrakan ini. Benar-benar tabrakan kekuatan murni, namun satu pihak telah mengandalkan tubuh kedagingannya yang kejam, sementara yang lain membawa serta kekuatan energi spiritualnya yang tak terbatas. Kedua energi yang bertabrakan itu lebih dari cukup untuk menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung runtuh. Ledakan pada saat tabrakan terjadi. Angin kencang menyapu ketika badai melanda, mengukir celah di permukaan aula raksasa di bawah dampak gelombang kejut tersebut. Lapisan demi lapisan tanaman merambat hancur berantakan. Suara mendesing, dua sosok bersinar keluar dari dampak yang mengerikan, sementara lantai balai raksasa yang dibangun secara khusus berubah menjadi debu di bawah kaki keduanya, meninggalkan dua pasang jejak kaki yang dalam, menggigil, mengguncang tubuh Muchen saat sinar cahaya petir berkilau benar-benar menentang energi spiritual tak terbatas yang telah merasuki tubuhnya. Pada saat ini, warna kekuningan muncul di wajahnya yang tampan. Meskipun energi spiritual tirani Siahou tidak dapat menyebabkan cedera pada dirinya, yang telah melatih fisik dewa petir ke fisik petir kuadrarune, kepadatan energi spiritual yang terakhir jauh lebih kuat daripada miliknya. Bencana energi spiritual pada dasarnya adalah perubahan transformatif menjadi energi spiritual seseorang. Jika seseorang belum melewati bencana energi spiritual, energi spiritual yang bisa dikandung jiwa ilahi seseorang akan mirip dengan danau, tetapi itu benar-benar akan menyaingi lautan besar ketika seseorang melewati bencana energi spiritual seseorang. Perbedaan seperti itu dianggap agak besar. Jika bukan karena Mu Chen mengelola untuk menumbuhkan versi lengkap seni pagoda besar, yang juga menyebabkan perubahan transformasi menjadi energi spiritual dalam tubuhnya. Saat ini dia mungkin telah benar-benar ditekan oleh energi spiritual tak terbatas seperti laut dari Siaho. Ha, tubuh kedagingan yang tangguh. Sepertinya kamu telah mengolah tubuh yang agak tangguh untuk melembutkan seni suci. Prestasi kamu juga tidak dangkal di dalamnya. Itulah sebabnya kamu memiliki keberanian untuk menantang bencana energi spiritual dengan kultivasi kamu di fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Di depan, tangan panjang dan ramping Siaoho berkilau dengan sinar redup seperti batu giok saat dia mencibir sambil menatap Mu Chen. Namun, di bawah cemoohannya, ada beberapa kejutan dan keheranan hadir dalam hati Siaoho. Tubuh kedagingan Mu Chen benar-benar terlalu kuat, mungkin bahkan lebih tirani bahwa tubuhnya sendiri yang telah mengalami perubahan setelah melewati bencana energi spiritualnya. Dia benar-benar tidak tahu persis bagaimana orang ini bisa berhasil mengolah tubuh seperti itu. Pandangan acuh tak acuh hadir di mata Mu Chen saat ia menyapu pandangan ke arah Xia Hou. Namun, tanpa memberikan jawaban, tanah di bawah kakinya runtuh saat bayangan naga tampak terbentuk di bawahnya. Dengan kilatan cahaya, sosoknya secara misterius menghilang dari posisi aslinya. Kecepatan sangat cepat, mata Xia Hou sedikit berkontraksi, sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya untuk membentuk yang pertama. Tanpa sedikit pun keraguan, dia mengirim kepalan dengan gemuruh ke ruang di sebelah kanannya. Bang, energi spiritual tanpa batas menyapu saat kepalan Xiao bersinar dengan sinar kecemerlangan seperti batu giok. Tinju ini memiliki lebih dari cukup kekaguman dan kekuatan. Suara mendesing. Namun, tinju Xiao yang memenangkan pertarungan ini tidak dapat memperoleh sedikit pun hasil, menembak melewati ruang dan memukul udara. Sosok Mu Chen tidak muncul di lokasi yang dia harapkan. Saat tinjunya mendarat di udara, ekspresi Xiao sedikit berubah di detik berikutnya. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang menakutkan menyapu keluar dari belakangnya. Kecepatan Mu Chen sebenarnya cepat ke tingkat yang menyebabkan Xiao membuat estimasi yang salah tentang posisinya. Namun, meskipun kecepatan Mu Chen telah membuatnya melakukan kesalahan tak disengaja, Xiao bukan orang biasa. Memberikan ketukan kakinya di tanah, tubuhnya naik setengah meter ke udara. Seperti cambuk, kakinya menghasilkan energi spiritual yang melonjak, berubah menjadi bayang-bayang yang tersisa ketika mereka menyapu dengan kecepatan kilat ke arah angin kencang yang datang dari belakangnya. Bang! Bang! Saat bayangan kaki melesat keluar, bahkan udara pun terkompresi hingga meledak terpisah. Ledakan menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bayangan tangan dan kaki saling bertabrakan, menyebabkan badai energi yang menakutkan terbentuk di antara keduanya. Detik berikutnya, itu mulai mendatangkan malapetaka di sekitarnya, menyebabkan celah raksasa muncul di tanah. Pada saat ini, keduanya telah mengeluarkan kekuatan mereka sampai batas mereka, menyebabkan kekuatan destruktif dari tinju dan bayangan kaki menjadi sangat mencengangkan. Bang, kedua sosok yang terjalin di udara di dalam aula raksasa sebagai fluktuasi menakutkan mengguncang udara ke titik membentuk distorsi di ruang sekitarnya. Ketika ini terjadi, udara di sekitar mereka secara paksa dikompresi hingga meledak terpisah. Menstabilkan tubuhnya di udara, Muchen buru-buru membentuk segel tangan, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi hamparan langit berbintang di belakang punggungnya. Empat bayangan binatang raksasa terkondensasi dan mengambil bentuk dari dalam, berubah menjadi sinar cahaya bintang saat mereka meledak secara eksplosif. Empat Dewa Penyegelan Penyegel Surgawi Jejak bercahaya raksasa turun dari langit, benar-benar menyelimuti tubuh Xia Ho di dalamnya. Huff, petik dua, melihat ke arah jejak bercahaya raksasa, bayangan mengerikan melintas di mata Xia Ho saat dia mendengus dengan dingin. Membengkokkan jari-jarinya ke depan, ujung jarinya tampak berkilau dengan cahaya bintang. Detik berikutnya, dia mengarahkan jari-jarinya ke depan, menyebabkan cahaya berbintang melonjak, sebelum seberkas cahaya bintang raksasa melolong. Mirip banjir, ia melonjak langsung ke ruang sebelum itu. Bintang menghancurkan jari ilahi saat Siaho meraung rendah. Sorotan cahaya berbintang sudah melesat di udara dengan keras menabrak cetakan raksasa bercahaya yang turun dari atas. Bang, pada saat tabrakan, suara gemuruh yang besar bergema ketika dua kekuatan raksasa menabrak masing-masing, menyebabkan gelombang kejut besar-besaran menyapu. Melihat ke arah gelombang kejut yang menakutkan, menyapu. Tubuh Muchen berkilau dengan cahaya petir saat ia memunculkan kekuatan fisik Dewa Petir ke batasnya. Sinar petir berkeliaran di sekitar tubuhnya, meratakan otot-ototnya sambil menghasilkan kekuatan yang kuat. Dengan erat mengepalkan tinjunya, gelombang kejut yang memengaruhi tubuhnya akan menyebabkan ledakan kecemerlangan petir meletus. Sementara tubuhnya bergetar, dia mundur seratus langkah lebih mundur dengan tergesa-gesa di depannya. Xiao si telah melambaikan tangannya, dengan energi spiritual yang tak terbatas diubah menjadi penghalang raksasa di depannya. Namun, penghalang energi spiritual yang terbentuk dengan cepat juga tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan gelombang kejut yang menakutkan yang menyapu. Oleh karena itu, dengan cepat dihancurkan, menyebabkan Xiao si terhuyung dan tersandung saat dia ditembak mundur. Bahkan saat melepaskan kekuatan penuh mereka, Tak satu pun dari keduanya mampu mendapatkan keunggulan absolut dari yang lain. Di dalam olah raksasa, Tang Meier, Zhou Xuan dan yang lainnya menatap pada pertukaran antara keduanya tanpa pernah berkedip sekali, karena mereka tidak bisa menahan gelombang debaran jantung yang muncul di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Kecakapan tempur yang menakjubkan seperti itu datang dari Mu Chen menyebabkan mereka kesulitan untuk tetap tenang dan diam. Xia Hou telah lulus bencana energi spiritualnya. Namun, meskipun itu yang terjadi, dia sebenarnya tidak dapat menghalangi atau menekan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi Mu Chen. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Melihat ke arah dua sosok, bayangan kegelapan melintas di mata Zen King. Jelas, situasi di depan matanya sedikit melebihi harapannya. Dalam harapan aslinya, bahkan jika Mu Chen bisa bertarung dengan Xia Hou sementara waktu, dia akan dirugikan, paling tidak. Namun, dari penampilan situasi di depan matanya, jelas bahwa itu tidak sama dengan hasil yang diprediksinya. Kapten, tubuh daging bocah itu sangat kejam. Aku takut kita tidak memiliki orang yang bisa menandinginya. Justru karena ini dia mampu bertarung melawan Xiao. Seseorang berbisik dari belakang punggung Zen Qing. Kapten, bukankah kita harus melakukan sesuatu tentang ini? Kalau-kalau Xiao kalah, kata orang itu pelan, Suaranya memenuhi niat dingin. Sebuah cahaya redup melintas di mata Zen King saat dia menatap Luo Li yang hadir tidak jauh darinya. Pada saat ini, tangan seperti giok yang terakhir masih memegang pedang ilahi yang menyebabkan ketakutan yang tak tertandingi dalam dirinya. Niat pedang yang sangat cepat dan ganas dari itu sedikit memancar keluar. Meskipun itu tidak kuat atau intens, Zen King bisa melihat jalur padat dan banyak diiris oleh niat pedang yang hadir di ruang di sekitar tubuh Luo Li. Pedang ilahi itu sangat luar biasa. Jangan tidak sabar, mari kita tunggu sebentar. Meskipun tubuh daging bocah itu adalah tirani, itu tidak akan cukup hanya dengan mengandalkannya untuk menang melawan. siahok. sedikit menggelengkan kepalanya, senyum dingin meringkuk di sudut mulut Zen King saat dia menjawab selanjutnya. Pada saat ini, yang harus kita lakukan adalah menunggu sebentar sebelum aku memberitahu mereka apa yang mereka maksud dengan keputusasaan sejati. Petik 2. Pada saat ini, semua tatapan di aula raksasa telah menyatu di udara saat Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Xia di depannya. Sekarang, beberapa nuansa kegelapan hadir di wajah yang terakhir. Berpikir tentang kecakapan tempur yang dia perlihatkan selama pertarungan ini, jantung yang terakhir tidak akan tenang dan terganggu. Sepertinya bencana energi spiritual tidak terkalahkan seperti yang kau pikirkan. Petik 2. Mu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Samar-samar menjatuhkan matanya ke bawah, dia mengepalkan tangannya dan Devouring Demonic Dragon Spear muncul di tangannya dalam sekejap. Aura menjijikkan yang menutupi langit menyapu, menyebabkan udara di dalam aula raksasa berubah menjadi lebih gelap dan dingin. Dengan jentikan jarinya, Devouring Demonic Dragon Spear melolong. Saat aura yang menyeramkan keluar, tombak itu berubah menjadi naga iblis raksasa yang tak tertandingi, melayang di udara sambil memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan. The Devouring Dragon Demonic Spear adalah senjata spiritual tingkat mutlak. Sementara itu di tangan Mo Sing Tian, yang terakhir telah bergantung padanya untuk sementara menutup dan menghalangi pilar iblis meru besar. Oleh karena itu, Devouring Demonic Dragon Spear juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam pertempuran. Pergi, petik 2, menunjuk dengan jarinya, naga iblis mengaum, sebelum berubah menjadi sinar cahaya iblis, dan meluncur ke arah Siahou. Memberi pandangan gelap pada naga iblis yang dengan eksplosif menembak ke arahnya, tiba-tiba sinar kecemerlangan yang menyilaukan muncul dari tangan putihnya yang seperti batu giok. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat apa yang tampak seperti kain kasa yang terbuat dari cahaya berbintang yang memisahkan diri dari tangannya, berubah menjadi dua bintang seperti gumpalan kecemerlangan. Sinar cahaya berbintang memancar dengan tajam di antara penampilan yang mengerikan itu. Oh! Melihat ini, mata Mu Chen langsung sedikit menyipit saat dia berkata, "Jadi alasan mengapa tanganmu begitu tangguh adalah karena hal itu." Benda seperti kain kasa yang dipancarkan dengan cahaya berbintang jelas merupakan senjata spiritual yang unik. Dari tampilan fluktuasi yang terpancar darinya, mereka mungkin memiliki nilai yang cukup tinggi. Itulah alasan mengapa Mu Chen bisa merasakan sakit tumpul datang dari telapak tangannya dari serangan langsung sebelumnya. Bang Kedua bintang itu melesat keluar dan bertabrakan dengan naga iblis, langsung menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan meletus. Siaho melangkah ke udara, mengabaikan fluktuasi menakutkan yang memancar dari ruang di atasnya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang sangat dingin. Perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat, suara serak yang mengandung niat membunuh yang tidak bisa diungkapkan keluar darinya. Selanjutnya, Aku akan membiarkan kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri seberapa besar perbedaan yang kamu miliki dibandingkan dengan seorang ahli bencana energi spiritual. Di hadapan kekuatan absolut dari energi spiritual, tubuh kedaginganmu yang lemah tidak akan bisa menahan sama sekali. Mata siaho berubah merah karena dia melangkah maju, menyebabkan gelombang fluktuasi yang tampaknya beriak di ruang kosong. Detik berikutnya, tangannya membentuk segel tangan yang aneh sementara fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang menyebabkan wajah Mu Chen sedikit berubah meletus dari wilayah yang mirip dengan gunung berapi. Saat energi spiritual yang menakutkan meletus, suara dingin Xiahou terdengar, satu kata pada suatu waktu. Star Dischen Art